Oke guys, jadi ya ini dia kenapa gue jarang streaming hari ini ya, karena gue sibuk memperbaiki masalah yang cukup signifikan di PC gue. Nah ini nggak tahu kenapa teman-teman ya, gue udah coba tiga emulator lagi. Jadi gue udah coba tiga alat recording, yang pertama ada OBS, yang kedua ada Streamlabs yang warna hijau no. Terus yang ketiga ada Bandicam ya. Ini guys, nah kalian bisa perhatikan di sini FPS ketika gua recording, enggak record ya maksudnya. Ini keadaan enggak record nih, bersih-bersih. Itu nyentuh angka 100-an. Nah, ini signifikan banget teman-teman ya. Gua jalan main ini agak lancar lah ya, 100 FPS gitu kan. Di atas 60 itu lancar, coy. Nah, entah kenapa pas gua coba record nih ya. Coba gua record teman-teman di sini. Ini gue menggunakan Streamlabs ya. Ya, coba kita record. Dan damn, lihat FPS-nya cuma 50. Jadi gue kepotong sekitaran 50 FPS juga. Nah, ini tuh nggak enak banget coy, makanya gue nggak streaming. Nah, ini gimana teman-teman? Gue juga bingung sih, agak bingung buat ngesain masalah ini coy, karena ya gini-gini terus coy. Nah di OBS juga sama, OBS Bandicam juga sama guys. Kira-kira apa sih yang bikin kayak gini nih? Tuh, ini FPS ngedrop, jadi nggak enak banget lah. Nih kalau misalnya gue jalan itu, tuh kelihatan lah ya, beda gitu ya. Dari 100 ke 40 itu banyak banget pak. Orang tuh ya kalau nge-record kan dari 100 mungkin ya, misal dapat 100, paling mentok-mentok turun ke 80, itu udah paling gede. Nah paling kecilnya tuh 95 ya. Ya gitu. Ini gila loh, dari 100 nyampe 39 40 lah. Apa masalahnya guys? Gue gak tahu sumpah masalahnya itu di mana ini. Dan gue sangat bingung tentang masalah ini ya. Masalah ini gak enak banget coy. Bukannya gak bersyukur atau gimana ya, kan biasa gitu main streaming kan biasanya aku dapat 100-an, 200 FPS gitu. Kadang main Minecraft ya. Nah, itu aja buat main biasa ya. Nah, ini ibaratnya gua enggak ngapain-ngapain nih, enggak ngebunuh zombie, enggak ngelawan boss. Ini kan ada Minecraft mod nih, guys. Gua pakai Minecraft mod dan rencananya gua pengen streaming ini Minecraft mod ya. Nah, ini gua enggak ngapain-ngapain kan, enggak lawan bos. Nah gimana gua kalau lawan bos guys, itu bakalan lebih turun lagi coy. Mungkin bisa jadi 10 FPS, 12 FPS. Nah itu yang gak enaknya guys. Sebenarnya kalau buat jalan-jalan gini ya enak sih 30 FPS-an gitu kan. Nah ini masalah yang gua sering alamin. Sebenarnya gua pengen banget streaming tiap hari, dan pengen banget gitu kan nyari jam tayang juga, soalnya belum monet channel ya. Tapi apalah daya lah ya. Ini aja gua record pakai di luar. Ini pakai HP ya. Enggak, gua record pakai ini. Nih yang ini. Soalnya ya susah lah. Kalau misalnya gua record pakai ini kan sama aja patah-patah teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu guys. Kenapa gua enggak streaming? Nah, jadi kayak gitu teman-teman. Ini masalahnya gini. Nah, misal kalau gua streaming kayak gini ya, kayak gini. Jadi gua streamingnya pakai HP. Kalian setuju enggak kira-kira? Nah, nanti resolusinya bakalan turun juga. Nah, itu yang masalahnya, yang apa ya, yang ku khawatirkan gitu ya. Jadi apa namanya, resolusinya sebenarnya ini tuh kalau misalnya oke, kita matikan recordingnya. Nah, ini kalau misalnya di masalah speknya ya, kalau dari spek sih aku nggak terlalu kekurangan lah ya. Buat main Minecraft itu pakai VGA yang lama sebenarnya udah nampung coy. Nah ini sekarang nambah ya jadi 60, tadi 40. Sumpah beneran ini ngedropnya tuh kayak bener-bener coy. Jadi nggak ngedropnya tuh nggak apa ya, nggak kayak kecil-kecilan langsung gede coy. Please buat kalian yang tahu nih, misalnya kalian berpengalaman di ilmu OBS atau nggak di dunia perstreamingan, please lah bantu gua guys. Ini soalnya masalahnya sangat-sangat berat bagi gua ya. Soalnya ini menghambat coy. Menghambat. Ini kalau dari GPU bang, upgrade PC lu. Diam guys. Ini
gua udah ada VGA dan gua udah ada prosesor tetap nge-lag. Gua juga aneh. Sebelumnya gua tuh pernah streaming juga pakai spek yang sama. Dengan spek yang kayak gini itu gua pernah streaming. Dan itu bisa nyentuh FPS-nya tuh kalau gua pakai, bahkan gua bisa pakai shader nyentuh 60 FPS pernah. Tapi kok sekarang malah gini ya. Nah, ini yang kubingungkan ya, guys ya. Jadi ini yang bikin gua bingung. Itu salahnya di mana, coy? Nah, masalahnya gitu aja udah. Nah, sekarang not responding, emang sengaja pengen gua close. Nah, ternyata cuman gitu doang, guys. Jadi gua unstuck dulu, coy, not responding. Nah, jadi kayak gitu, guys. Gua masih bingung dan gua enggak minta gua didonasi atau gimana. Kalau kalian tahu caranya bisa komen di bawah. Karena gua cuman butuh caranya, coy. Untuk spek mah udah, kalau kata gua udah lumayan, coy, buat main Minecraft, bahkan main Valorant juga lumayan. Bisa tembak 100 FPS, ada nembus lah ya. Bisa nembus, bisa nembak di FPS yang cukup lah ya. Nah, gua udah coba intinya dari OBS, Bandicam dan semuanya. Itu sama, coy. FPS-nya segitu. Dan gua enggak tahu sih ini harus gimana lagi, coy. Ya, untuk settingan ininya gua pakai encoder ini. Nah, sengaja gua pakai ini soalnya gua emang pengen jadiin prosesor tuh buat streaming aja. Gitu. Dan VGA tuh buat main game. Karena VGA gua juga enggak ada ininya juga, apa namanya? Encodernya. Ultrafast. Nah. Itu udah. Oke. Okay. So, kalau kalian tahu, guys, ini btw habis install ulang juga. Kalau kalian tahu bisa komen di bawah. Gue butuh komenan yang benar-benar membantu dan setidaknya bisa bawa gua balik ke streaming. Nah, kalau kalian berhasil membuat apa ya? Gua berhasil live lagi atau settingan kalian atau komentar kalian bikin gua live lagi, berarti kalian bakalan dapat moderator, cuy. Nah, jadi gitu aja sih ya. Semoga gue bisa live streaming lagi dan gue lagi cari-cari caranya juga dan udah hampir kehabisan cara-cara nih. Jadi mohon bantuannya dan terima kasih udah nonton di 7 menit ini ya. 7 menit ini tanpa edit, tanpa cut dan ya pokoknya natural banget videonya. Terima kasih udah nonton dan bye-bye. Ciao.